Warga RT 017 RW 07 Perumahan Situsari Sejahtera PS3 Desa Situsari Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan perlombaan dalam rangka merayakan HUT RI yang ke-79 yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Agustus 2024 dengan tema Menjaga Keharmonisan dalam Bertetangga. Acara peringatan HUT RI yang ke-79 melaksanakan bermacam-macam lomba, diantaranya adalah lomba makan kerupuk, lomba joget pensil oleh anak-anak bangsa warga RT 017 RW 07 Desa Situsari Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor. Salah seorang warga RT tetangga yang hadir dalam perlombaan perayaan HUT RI ke-79 Cahyo yang ditemui Global Res TV mengatakan, "Kita sebagai warga negara Indonesia yang taat aturan dan juga selalu patuh pada pemerintah terendah tingkat RT. Sebagai wujud syukur atas kemerdekaan Indonesia, maka selayaknya kita harus merayakan HUT RI ke-79. Cahyo melanjutkan, "Negara Republik Indonesia yang tercinta sudah memasuki usia yang ke-79. Semoga dengan bertambahnya usia kemerdekaan negeri Indonesia, sehingga bertambah dewasa rakyatnya dan tidak saling menjelek-jelekan antar tetangga." Ketua RT 017 RW 07 Anggi Irawan yang ditemui Global Res TV di tengah-tengah berlangsungnya Pesta Rakyat Indonesia, Anggi Irawan mengatakan dengan kurang lebih 67 kakak warga RT 017 RW 07 Desa Situsari yang sudah menempati rumah di perumahan Pesona Situsari Sejahtera dengan semarak HUT RI ke-79 Indonesia Merdeka, terutama satu, agar ikut menyemarakan kemerdekaan, terutama solidaritas para karang taruna, adik-adik bersosial dengan baik dan bersemangat, serta menjalin hubungan erat tali silaturahmi antar warga RT 017 RW 07 Desa Situsari. Anggi Irawan memiliki harapan besar ke depannya agar lebih maju ke depan. Sekarang ada pun kekurangan kelebihan bisa kita ambil pelajaran. Intinya agar kita ke depan lebih dapat menghidupkan masyarakat, terutama warga RT 017 RW 07 Desa Situsari, agar lebih guyub dan lebih rukun antar tetangga, baik RT maupun lingkungan, serta adik-adik kita berkegiatan positif agar tidak berkegiatan negatif seperti yang rame-rame di berita sekarang ini. Dari Kabupaten Bogor, Global Res TV mengabarkan, Merdeka!